Oke, halo guys, ketemu lagi dengan saya Zul di my channel, dan di video kali ini seperti yang kalian lihat di judulnya. Nah, oke guys, jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian satu tutorial atau satu cara, yaitu gimana sih caranya menghapus atau mengembalikan ulang pengguna WiFi yang diblokir, guys ya. Nah, jadi ini khusus pengguna WiFi ZTE, pengguna WiFi IndiHome. Kalau saya sendiri di sini saya menggunakan ZTE EVA609. Nah, oke, jadi di sini yang pertama-tama kalian lakukan yaitu kalian buka aja browser kalian. Nah, jadi di sini kebetulan saya membukanya lewat laptop, guys ya. Jadi di sini saya menggunakan ini browser Firefox. Saya bakalan buka. Jadi di sini terserah kalian, kalian mau gunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome itu sama aja. Dan buat kalian yang pengguna HP atau smartphone, kalian bisa gunakan aplikasi yang namanya AnyRouter Admin, guys ya. Untuk aplikasinya tinggal kalian download aja di Play Store. Jadi nama aplikasinya AnyRouter Admin. Nah, jadi di sini karena kebetulan saya pakai laptop, jadi di sini langsung saja jika sudah terbuka seperti ini, seperti biasa kalian masukkan kode-kode atau angka buat login ke halaman router kalian. Nah, kebetulan di sini saya sudah copy dan saya bakalan paste di sini. Oke, saya bakalan paste. Nah, jadi kodenya seperti ini, guys ya. 192.168.1.1. Nah, oke, di sini langsung saja saya bakalan enter. Nah, maka akan masuk di halaman router seperti ini, guys ya. Jadi di sini saya bakalan masukkan untuk username-nya. Di sini saya masih menggunakan user. Kemudian passwordnya di sini. Oke, jadi ini nih guys passwordnya. Nah, jadi di sini saya mau bilang ke kalian guys ya, untuk username ini bukan nama WiFi, dan untuk password yang ini bukan password WiFi guys ya, jadi beda. Jadi buat kalian yang sering-sering nanya di video-video saya sebelumnya, bang, apakah username itu nama WiFi kita? Nah, itu bukan guys ya. Untuk username dan juga password yang ini itu beda guys ya. Nah, oke, jadi di sini langsung saja setelah saya masukkan seperti ini, langsung saja saya bakalan login. Oke, maka akan masuk di tampilan seperti ini guys ya. Nah, jadi di sini buat kalian yang mau menghapus atau mengembalikan ulang pengguna WiFi yang telah kalian blokir, itu sangat mudah guys ya. Di sini kalian masuk aja di sini seperti biasa di network. Oke, kemudian kalian masuk di sini guys ya. Yang ini associated device, kalian klik aja. Oke. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat guys ya, ini untuk pengguna WiFi saya yang sedang aktif sekarang guys ya. Ini yang sedang aktif nih, yang lagi menggunakan WiFi saya. Nah, jadi yang saya blokir itu ada di sini guys ya. Kalian klik aja yang ini, access control list. Oke. Maka akan muncul seperti ini guys ya. Akan muncul pengguna-pengguna yang telah saya blokir atau yang telah kalian blokir. Nah, jadi seperti ini guys ya. Ini adalah pengguna-pengguna yang saya blokir. Ada berapa orang nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, pas 8 orang yang saya blokir. Nah, jadi buat kalian yang mau mengembalikan atau mau menghapus blokirnya, tinggal kalian klik aja yang ini guys ya. Nah, ini kan ada gambar seperti tong sampah nih. Nah, jadi di sini sebagai contoh saya bakalan kembalikan ulang yang mana nih? Yang ini aja guys ya, yang ini. Yang paling bawah. Yang ini guys ya, yang paling bawah. Saya bakalan klik ini. Oke. Dan saya bakalan hitung kembali. Ya, ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, tinggal 7 guys ya. Jadi tadi yang ada 8 sudah saya hapus guys ya. Sudah saya hapus satu pengguna. Itu artinya pengguna yang saya blokir tadi itu sudah kembali guys ya, sudah kembali ulang. Nah, oke, jadi di sini saya mau kasih tahu kalian, setelah kalian hapus di sini, misalkan kalian sudah blokir orang, kemudian kalian hapus atau kalian kembalikan ulang, itu secara otomatis si pengguna yang kalian hapus tadi itu akan kembali guys ya, akan kembali aktif atau akan kembali connect guys. Jadi seperti itu. Jadi di sini sebelum kalian menghapus pengguna yang kalian blokir, saya sarankan ke kalian untuk mengganti password WiFi kalian terlebih dahulu guys ya, untuk menjaga si pengguna yang kalian blok tadi itu tidak connect lagi guys. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang kalian tahu, setelah kita hapus ini, maka secara otomatis si pengguna yang kalian hapus tadi atau yang kalian kembalikan tadi itu akan kembali aktif guys, akan kembali connect. Jadi di sini saya sarankan ke kalian untuk mengganti password kalian terlebih dahulu guys ya, sebelum kalian melakukan penghapusan blokir ini guys. Jadi seperti itu gunanya agar si pengguna yang kalian blokir tadi tidak bakalan connect kembali guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke. Nah, oke guys, jadi itu dia tadi video singkat gimana caranya menghapus atau mengembalikan ulang pengguna WiFi yang telah kita blokir.
Nah, semoga aja dengan video ini kalian bisa terbantu guys ya. Khususnya buat kalian yang lagi cari-cari gimana caranya menghapus atau mengembalikan pengguna wifi yang telah kita blokir. Nah, jadi seperti itu guys ya. Tinggal kalian coba-coba aja di rumah. Nah, oke guys. Mungkin sampai di sini saja guys ya untuk video kali ini. Dan seperti biasa buat kalian yang menyukai video ini, silahkan kalian beri like video ini jika kalian suka. Dan kalian komen aja di kolom komentar jika ada yang kalian tanyakan guys ya. Mengenai tutorial komputer, tutorial Android, video-video unboxing barang, ataupun video-video seperti ini. Tinggal kalian komen aja di kolom komentar. Insya Allah saya bakalan balas komentar-komentar kalian. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa juga guys ya kalian share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian itu bisa tahu guys. Oke, dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di next video. Thank you for watching guys, bye.